Okey, assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda satu unit di Mahkota Hills, yang mana ianya mempunyai keluasan rumah 22x75. Okey, sangat besar, 22x75, dan juga ia merupakan 2 tingkat, 1 pintu kayu dan juga sliding door 3 daun. Okey, dan lihat kawasan depan dia, so muat untuk 2 biji kereta. Kemudian ya, disediakan tas 2x2. Kemudian ni ialah keadaan satu rumah. Okey, terus sampai ke dapur, dan ini ialah sebelah kiri adalah tangga. Dan sebelah tangga ni kita dapat satu bilik store. Okey, satu bilik store untuk memuatkan barang-barang. Kemudian di bawah sini ada satu bilik air dan juga satu ruang bilik tidur. So, ruang bilik tidur juga besar, terutama kepada family yang bawa ibu dan bapa untuk ke rumah. So, tingkat bawah mungkin sesuai bagi mereka. Satu bilik air, dan juga di belakang ada lagi lebihan tanah untuk mereka yang suka bercucuk tanam dan sebagainya. Dan juga boleh tempat, jadikan tempat untuk menyindai kain, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita akan ke tingkat atas. So, kalau kita tengok di sini ialah mempunyai step daripada tangga untuk naik ke atas ini kayu. Tangga ni dia tak panggil kayu, dia panggil laminate. So laminate floor. So laminate floor ni sangat baguslah untuk ketinggian rumah ni juga. Dia melebihi 10 kaki. Kalau tengok ke atas, okey, melebihi 10 kaki, dan juga ada beberapa spot point lampu dan juga kipas. Okey. Kalau tengok di bahagian luar pula, kalau kita lihat untuk parking, okey, dia memang ada. Okey, boleh lihat sendirilah. Saya tak ingat nama apa, cuma dia memang berkala dan juga ada bercorak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita ke tingkat atas. Kedudukan tangga tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di tengah-tengah rumah. Okey, dia kebanyakannya selalu kita lihat masuk jumpa tangga dulu untuk naik atas, tapi tangga sekarang ni dia sebelah kiri juga tapi disembunyikan. Okey. Untuk flooring dia yang sangat pada saya high end. Okey. Dan di sini ada family area. So family area ni juga sangat besar dan pengudaraan yang cantik, di mana ianya boleh dikatakan okey, bilik tidur dan juga ada master bedroom. Untuk master bedroom ni sangat besar. Okey, sangat besar, dan saya lihat kebanyakan orang mengambil bahagian hadapan ini untuk orang kata apa, boleh buat balkoni di hadapan ni. Ini pula bilik air master bedroom. Okay, sangat high end, sesuai untuk tak bathtub. Pada mereka yang sukakan bathtub, so itu boleh buat ruang untuk bathtub, tidak mahal, dan memang saiz dia cantik untuk buat bathtub di sini. Okay, so kita pergi ke bilik, dua bilik yang utama, yang jadikan bilik tetamu atau bilik anak-anak. Okay, masih juga besar, dan bilik air berkongsi untuk dua buah bilik. Okay, alright. So itu saja daripada saya untuk kali ini. So sekiranya sesiapa yang berminat dengan unit ini, tidak banyak yang ada, hanya 10 unit, dan sesiapa yang terawat dan akan terlepas unit ini. Sekian.